panggil Ibu Bidan ya, Bu. Iya, Bu. Kalau pagi, Bu, ada yang bisa saya bantu. Jadi begini, Ibu Bidan, anak saya kan baru melahirkan. Kemudian saya lihat luka jahitannya itu enggak kering-kering, Ibu Bidan. Oh iya, Bu. Anaknya mana ya, Bu, enggak ikut? Tidak, Ibu Bidan. Anak saya itu takut ikut ke sini karena takut luka jahitannya robek. Iya, Bu. Nanti saya ke rumah Ibu ya. Ibu boleh pulang dulu, nanti saya ikut ke dulu. Iya, Bu Bidan. Saya tunggu ya, Bu, ya. Saya pamit, Bu. Iya, Bu. Kenapa ya, Bu Bidan, luka jahitan anak Ibu Yati tadi itu belum kering? Padahal kan udah 17 hari, Bu. Iya, seharusnya sudah kering. Itulah kita cek langsung aja, langsung menanyakan langsung sama Ibu Yati-nya. Emangnya kenapa kita harus ke rumah pasien, Bu Bidan? Kenapa tidak pasiennya aja yang langsung ke tempat kita, Bu? Iya, Bu Bidan. Kan rumahnya lumayan jauh. Kenapa dia yang nggak ke PMB kita aja? Itu udah jadi tanggung jawab kita untuk mengunjungi pasien Ibu Nipas dan bayinya tuh di rumah. Nah, itu rumah Ibu Yati. Assalamualaikum, Ibu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Bidan, sudah ke masuk, Bu? Iya, Bu. Assalamualaikum. Ibu, saya antar ke kamar anak saya. Terima kasih, Bu. Gimana keadaannya sekarang, Bu? Ya begini, Bu Bidan masih lemas dan saya takut beraktivitas karena takut jahitan saya robek. Baiklah, Bu. Dek, tolong periksa Ibu Aninya dulu. Baik, Bu. Bentar ya, Ibu. Saya periksa dulu. Maaf ya, Ibu. Periksa jahitan Ibu Ani dulu. Iya, Bu Bidan. Coba Bu, kita periksa jahitannya ya, Bu. Kita atur posisinya dulu, Bu. Kakinya, Bu, ditekan dulu ya, Bu ya. Bu, celananya kita lepas dulu. Ibu mau lepas sendiri atau dibantu dengan saya? Lepas sendiri aja. Iya, Bu, silakan. Gimana, Bu Bidan, hasilnya? Hasilnya luka jahitan Ibu masih basah ya, Bu ya, belum kering. Saya panggil bidannya. Bu Bidan. Iya. Bu Bidan, tadi sudah saya periksa dan jahitannya masih basah, Bu, belum kering. Ini seharusnya udah kering ya, Bu? Nah, makanya dengar nggak, anak saya ini, Bu, susah sekali dengar apa kata saya. Saya suruh makan-makan ikan, sayuran, daging, tapi tidak mau dengar. Loh, Ibu Andi, kenapa nggak dengerin nasihat Ibu ya? Gini, Bu, kalau saya makan ikan, saya takut asi saya jadi amis. Wah, itu nggak benar ya, Bu. Seharusnya ketika Ibu makan makanan yang bergizi, itu mempermudah untuk lukanya cepat sembuh, Bu. Oh, jadi gitu ya, Bu Bidan. Iya. Bu, berhubung lukanya belum sembuh, jadi Ibu jangan lupa untuk sering membersihkan, makan makanan yang bergizi supaya itu cepat sembuh. Terus nanti softeknya kalau sudah Ibu tidak nyaman lagi, itu sesering mungkin diganti ya, Bu. Kemudian ibu sering mungkin menyusui anak ibu biar payudaranya tidak buka ya, Bu.